Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Tim Channel, guys. Oke, hari ini kita akan coba pasang ini ya. Ini soundbar JBL 2.0 Mark II di TV ini. TV Kuka. Nah, ini di sini kalau dilihat, aduh, lampu mana lampu? Ah, ini kalau dilihat di sini di HDMI-nya tidak ada HDMI yang ARC ya, HDMI-nya nggak ada portnya. Tapi nanti kita coba aja apakah dia bisa. Oke, guys, kita buka dulu ya. Kita siapkan dulu. Ini ada si bulu. Ini kotaknya nanti kita simpan dulu. Sekarang ini soundbar-nya kita taruh dulu di tempatnya ya. Oke. Ini soundbar-nya. Oke, ya. Ini soundbar-nya ya. Ini kalau dilihat di sini ya. Ini ya HDMI out. Tapi di sini tulisannya TV ARC. Nah, ini makanya kita nggak tahu dia bisa nggak connect. Kita coba makanya hari ini ya. Yuk kita pasang dulu. Kabel-kabelnya yang kita perlukan nih. Ya, ini kabel HDMI-nya ya. Nih. HDMI mudah-mudahan bisa ya, ARC sama non ARC. Kalau nggak bisa nanti kita coba deh. Mungkin harus pakai kabel optik nanti ya. Oke, ini remote-nya. Jadi sebenarnya remote ini tidak diperlukan kalau ada di settingannya nanti ya. Sementara kita nanti cobain dulu aja. Oke, next kemudian kabel power. Ya, ya kabel powernya. Ya, ini untuk kabel HDMI. Nah, ini portnya ya HDMI. Di sini kita pasangnya. Oke, kemudian ini udah. Kemudian ini power ya. Oke, ya, di sini sudah. Kita coba. Nah, itu kan ada HDMI 1 sama HDMI 2. Kita coba di HDMI 1-nya dulu ya. Oke, guys. Nah, kita coba pasang di HDMI 1 ya. Kita coba dulu. Nanti kalau nggak bisa, kita coba ke HDMI 2. Kalau masih nggak bisa juga, berarti ya harus pakai yang lain ya. Pakai optik mungkin ya. Oke, guys. Power udah kita colokin ya. TV juga sudah. Nah, sekarang kita coba hidupkan dulu, nanti kita lihat menunya seperti apa, karena setelah pemasangan kita harus mulai setting dari menu ya. Oke, guys, kita sudah siapkan tadi ya. Setelah kita keluarkan dari boxnya, kita sudah hubungkan ya dengan apa, power, listrik, apa TV sama soundbar. Oke, mungkin sedikit informasi aja. Di TV ini, kebetulan TV ini mereknya Kuka ya. Kuka, di Kuka ini tidak ada port HDMI ARC ya, audio return channel istilahnya. Nah, sedangkan di soundbar itu port HDMI-nya adalah port HDMI ARC. Nah, sehingga sejauh pengetahuan saya, HDMI biasa dan ARC itu nggak bisa connect. Nah, tapi gimana caranya supaya bisa connect? Ada dua cara. Satu, pakai kabel optik, karena di sini ada port untuk kabel optik. Kedua, lewat Bluetooth. Nah, ya. Berhubung kabel optiknya juga nggak ada, belum kita beli, kita akan coba untuk hubungkan perangkat dua ini melalui Bluetooth, ya. Gimana caranya? Yuk ikutin sama-sama, kita belajar sama-sama ya. Oke, pertama kita hidupkan dulu TV-nya. Ya, hidupkan TV, kemudian kita power di soundbar juga kita hidupkan, ya. Untuk power di soundbar, untuk menghidupkannya kita cukup tekan ini ya. Ini ada logo power ya. Ya, tekan itu. Ah, lampu biru nyala ya.
Dia berarti standby posisinya, ya. Oke, TV juga lagi baru hidup, ya. Nah, ya, soundbar lagi standby dia. Oke, kita tunggu dulu, ya. Oke, TV kita langsung masuk aja ke home, ya. Home itu yang ini nih, tombolnya nih. Kalau bisa dilihat ya, di remote-nya ini ada gambar rumah nih ya, home. Oke, kita langsung masuk ke atas ya, ke menu settingan. Setting ya, pengaturan atau setting ya. Ini setelan. Ya, masuk ke setelan. Oke, udah masuk. Nah, di sini kita bisa lihat dulu tipenya apa ya. Coba, sorry. Oke. Kita lihat nama jenisnya ya. Ini kan tadi mereknya Kuka. Nah, tipenya apa? Ini SWTV21AE ya. Ini tipe untuk TV-nya ya. Nah, kemudian karena kita akan memakai Bluetooth. Nah, di TV ini untuk settingan ke Bluetooth itu kita masuk ke remote dan aksesori ya. Nah, dia akan mencari. Nah, saat dia mencari, kita bisa di soundbar-nya ini di sebelah paling kanan ini ada menu ini tekan. Ah, ya, tekan ini lagi standby, tekan lagi sekali. Nah, dia sampai nyala lampunya biru. Ya. Nah. Oke. Okay. Begitu tadi lampu birunya ngedip-ngedip. Ya, dilihat sini ya, lampu biru ini ngedap-ngedip. Nah, itu dilihat di atas muncul dia. Ya, JBL Bar 2.0 ya. Langsung kita klik aja. Ah, menyandingkan. Jadi dia pairing istilahnya ya. Nah, ada pilihan. Pilih sandingkan. Nah, dengar suara itu tadi? Dengan ada suara itu berarti dia antara TV dengan soundbar sudah terkoneksi. Oke? Nah, berikutnya kita akan tes ya, guys. Kita pilih aja. Kita cari jangan lagu ya, karena nanti kena copyright. Kita cari aja yang ini berita. Ya, ini berita yang di YouTube ya. Kita coba lihat aja. Terdengar ya guys? Udah keluar ya? Mereka yang bekerja dengan hati. Oke. Mereka yang hamil rindu. Nah, seperti itu ya guys. Simpel ya menghubungkannya ya. Mereka yang organis. Oke. Jadi seperti itu guys ya. Kita menghubungkan antara TV Kuka dengan JBL Bar 2.0 Mark 2 ya, ini yang terbaru, keluaran terbaru ya, jadi kita menghubungkan lewat Bluetooth. Oke, mungkin itu aja caranya yang bisa kami share. Jadi kalau ada yang mau tanya silahkan ketik di kolom komentar ya. Jadi kalau di video sebelumnya saya sudah pernah share juga menghubungkan antara JBL Bar juga 2.0 tapi bukan yang Mark 2 ya, yang lama, dengan TV TCL tapi pakai HDMI ARC ya. Nah, ini dengan TV Kuka tapi dengan Bluetooth. Oke guys, jangan lupa untuk subscribe Etim channel, like, comment, dan share video-video kami. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.